7 operasi plastik yang berakhir mengerikan. Operasi plastik umumnya merupakan sebuah prosedur dalam merekonstruksi bagian tubuh atau wajah untuk keperluan medis. Namun kini operasi plastik lebih umum digunakan sebagai bentuk treatment kecantikan. Meski begitu, namun tak selamanya operasi plastik membuat mereka terlihat cantik. Ada pula yang justru terlihat mengerikan. Dan berikut ini 7 operasi plastik yang berakhir mengerikan. Donatella Versa. Donatella Versa merupakan seorang perancang busana terkenal asal Italia. Dia mulai merintis karir bersama kakaknya pada pertengahan 1970-an. Setelah kematian kakaknya pada tahun 1997, dia mulai debut karirnya seorang diri. Hingga pada akhirnya, dia menjadi salah satu desainer busana terkenal, ditambah dengan penampilan mudanya yang membuat orang-orang terpesona. Namun beberapa tahun terakhir, penampilannya berubah. Banyak orang berspekulasi kalau dia telah melakukan operasi plastik seperti operasi hidung, implan pipi, serta suntikan bibir. Namun bukannya terlihat lebih menarik, penampilannya sekarang justru dianggap mengerikan. Peter Bird. Penyanyi asal Inggris bernama Peter Burns ini merupakan seorang penyanyi yang pernah tenar pada zamannya. Dengan khas gaya androginia membuatnya memukau di setiap penampilan. Meski begitu, namun Peter belum puas dengan penampilannya. Dia mulai menjalani operasi plastik termasuk implan dan suntikan bibir. Namun pada tahun 2006, Peter Burns mengaku menghabiskan sebagian besar tabungannya untuk memperbaiki kegagalan injeksi bibirnya. Dia menggugat dokter bedah plastik Dr. Maurizio Fiel pada bulan Januari 2007 sebesar 1 juta euro atau sekitar 14 miliar rupiah. Namun pada akhirnya tuntutan tersebut diselesaikan di luar pengadilan dengan ganti rugi sebesar 6 miliar rupiah. Meski sempat mengalami kegagalan operasi plastik, namun Peter menuturkan, dia tidak kapok untuk melakukan operasi plastik lanjutan. Irma Serrano. Seorang wanita asal Meksiko bernama Irma Serrano atau yang lebih dikenal dengan nama panggung, Lavi Gresa, merupakan seorang penyanyi sekaligus politikus yang terkenal karena suaranya yang unik. Dia bahkan sempat membintangi ratusan film karena kecantikannya. Merasa belum puas dengan penampilannya, dia memutuskan untuk menjalani operasi plastik pembentukan wajah agar terlihat lebih sempurna. Namun pada saat operasi kedua untuk pembentukan hidung, sebuah kegagalan terjadi. Dia mengalami kerusakan pada batang hidung dan bahkan lubang hidungnya nyaris tidak ada. Kini dia harus merelakan wajah cantiknya dan hidup dengan kondisi wajah yang cukup mengerikan. Hang Myoku. Kerusakan paling parah yang ditimbulkan operasi plastik kali ini menimpa seorang mantan model Korea. Hang Myoku mulai menjalani operasi plastik pertamanya saat berusia 28 tahun ketika pindah ke Jepang. Dia melakukan suntik silikon untuk mendapatkan kulit wajah yang halus dan cantik. Hingga akhirnya, dia mulai terobsesi. Meski dokter menolak untuk melanjutkan operasi lanjutan, namun Hang Myoku bersikeras untuk melakukan operasinya sendiri. Dia mendapatkan cairan silikon dari pasar gelap dan mulai menyuntikkan ke wajahnya. Sampai pada akhirnya, ketika silikonnya habis, dia beralih menggunakan minyak goreng yang mengakibatkan wajahnya membengkak drastis. Perlu 10 operasi untuk menghilangkan 60 gram silikon dan minyak di wajahnya, serta 200 gram di bagian lain. Namun sayangnya, wajah Hang tidak dapat kembali normal dan rusak secara permanen. Priscilia Caputo. Wanita asal California bernama Priscilia Caputo awalnya pernah bercita-cita menjadi seorang model. Merasa penampilannya kurang, dia memutuskan untuk melakukan injeksi bibir. Merasa masih kurang, dia melanjutkan operasi plastik lanjutan yang dilakukan oleh pacarnya yang merupakan seorang dokter bedah. Sayangnya, operasi plastik tersebut justru membuat penampilannya terlihat aneh. Saat dia menyadari kalau operasinya terlalu berlebihan dan membuat penampilannya berubah, dia mulai menghentikan kecanduannya tersebut. Kini, dia harus menjalani terapi dan berharap agar kerusakan akibat operasi plastiknya tidak permanen, serta mengubur cita-citanya untuk menjadi seorang model. Mickey Roque. Philip Andre Roque Jr. yang dikenal sebagai Mickey Roque merupakan seorang aktor Hollywood serta mantan petinju profesional. Saat dia pensiun dari dunia tinju pada tahun 1994 dan mulai aktif di dunia perfilman, Roque masih memiliki wajah yang cukup terkenal di Hollywood. Sampai akhirnya, dia mulai menjalani operasi plastik untuk menyempurnakan penampilannya, seperti operasi hidung dan wajah. Tak pernah merasa puas, dia terus melakukan beberapa prosedur operasi. Sayangnya, bukannya mendapatkan hasil wajah yang menawan, kini dia justru memiliki wajah yang aneh dan mengerikan. Tara Reid. Tara Reid merupakan seorang aktris Amerika berusia 40 tahun. Dia terkenal karena perannya dalam beberapa film seperti American Pie, The Big Lebowski, Josie, serta Pussycat. Dan seperti kebanyakan artis Hollywood pada umumnya yang peduli dengan penampilan, dia mulai melakukan operasi plastik pada bulan Oktober 2004. Seperti pembentukan bibir, pembesaran payudara, serta sedot lemak agar memiliki perut six-pack sesuai tuntutan peran film berikutnya. Sayangnya, operasinya tidak berjalan sesuai harapan. Bukannya mendapat tampilan yang sempurna, dia justru mendapatkan payudara yang kendur serta perut penuh keriput. Nah, itu tadi 7 operasi plastik yang berakhir mengerikan. Jika kamu suka video ini, silakan kasih kita jempol ke atas dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan update video kita selanjutnya. Thanks for watching.